silakan kalau yang saya terima. Wato, sampaikan santai ke Bima aja kalau bisa. Mohon maaf ya, ini prinsip hidup saya. Sebaik laki-laki muslim yang menghargai istrinya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang. Saya tidak mau dengan istri saya. Masa di mobil bisa? Akalnya pakai kalau ada kerja-kerja. Ya, jelaskan saja. Ya, sudah saya jelaskan. Silakan foto. Nama saya Endang Wijaya. Sampaikan ke pemerintah daerah Bogor, Bima Arya. Saya menghormati aturan, tapi saya lebih menghormati aturan Allah. Saya suami harus menghargai istri saya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang rumah, ke belakang ini. Saya tidur dengan istri saya tidak apa-apa. Masa di dalam mobil harus pindah? Saya udah melakukan peraturan. Pakai ini, bawa hand sanitizer segala macam. Apa aja yang salah? Hukum Allah lebih tinggi. Demi Allah saya akan bela itu. Saya juga kan sebagai orang Islam, Pak. Aku ikutin aturan kalau Anda ngerti. Saya juga kan tugas, Bapak. Saya akan lebih mengikuti aturan Allah. Silakan aturan manusia, silakan. Ya. Saya tidak takut. Demi Allah, saya tidak akan memindahkan di sini ke belakang. Penjara saya, silakan. Buat Anda itu supaya buat saya tidak. Ini demi akhirat saya, ini istri saya. Santai aja. Ya, santai. Oh, puasa kan? Insya Allah. Marah demi kebaikan tidak batal. Iya. Saya tahu itu. Bapak bisa sabar gak ngomongnya? Ya, apalagi sekarang. Ini kan Pak Ramadan. Saya juga kan mengikuti peraturan tadi. Terus bagaimana sekarang? Saya coba tanya aja. Kenapa? Sekarang saya gimana? Tidak. Nah, tanya ya, sekarang saya gimana? Saya mau pergi aja. Tangkap yang lain tuh! Tangkap yang lain! Yang lain tangkap juga ada Pak Motor! Kalau saya dibuang setuju buang lain! Jangan diskriminasi! Anda itu dibayar oleh rakyat! Bela rakyat! Saya yang ikutin aturan! Tidak diskriminasi Pak! Ya diskriminasi lain tuh banyak! Lihat dong! Jangan bilang pejabat sedikit, banyak tuh! Ini karena bapak yang protes, makanya kita kesini semua. Tidak banyak, saya juga lihat. Iya.